cepet guys. 3, 2, 1. Garis finishnya dihancurkan oleh monster Gankinya menggunakan laser dari matanya guys. Bola matanya bisa ngeluarin laser. Ya udahlah ya, kita pasrah aja, tidak mungkin aku bisa menang. Jadi kita pasrah aja, kita akan it's okay kalah ya. Inginku menangis ya. Oh, apa itu? Apa itu, Rob? Megazord. Megazord guys, ini bukan robot, ini adalah Megazord dari film Power Ranger. Dia datang menyelamatkan kita. Oh my god. Ada Megazord Power Ranger yang datang menyelamatkan kita. Aku tidak tahu ini Megazordnya dari Power Ranger apa. Aku tidak tahu namanya, yang pasti keren banget ya. Dan dia menggunakan senjata pedang dan punya tameng juga guys. Kalau kalian tahu ini Power Ranger apa, kalian komen ya. Oh my god, dia menebas Ganki dengan sangat mudah. Oh, dia bangkit lagi dong. Wah, 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 jago juga ini. Oke guys, kita lihat apa yang akan dia lakukan. Apakah dia akan melakukan perlawanan? Oh, pedangnya jadi Oh my god, pedangnya jadi raksasa dan dia ditebas dalam satu kali tebasan saja guys. Oh my god. Wow guys, wow ya. Sangat-sangat keren banget. Oh my god, apa ini guys? Apa dia guys? Apa dia? Ngapain dia? Apakah dia akan memberikan kita kekuatan supaya kita bisa berubah menjadi Power Ranger? Atau dia ingin memberikan kita skin Megazordnya? Apa guys? Apa itu? Oh my god, guys, kita akan mendapatkan skin Power Ranger di game Stumble guys. Oh my god guys, look at this. Kita berhasil mendapatkan skin Power Ranger Boboiboy guys. Akhirnya Boboiboy mendapatkan kekuatan barunya, yaitu kekuatan Power Ranger yang sangat keren. Seperti yang kalian lihat di sini, dia kostumnya ini kostum Power Ranger dan dia pakai pedang ya. Kita akan lihat bagaimana kekuatan dari Boboiboy Power Ranger ini. Let's go lah ya, kita akan mencari map rahasianya dulu. Let's go, let's go. Aku sangat tidak sabar untuk menggunakan skin ini ya. Kita lihat bagaimana kekuatan dari Boboiboy Power Ranger kita. Ini adalah skin terbaruku yang paling keren. Oh my god, oh my god. Power Ranger merah dijadikan sebagai Boboiboy. Boboiboy Power Ranger. Di sini ada emote pedang. Sepertinya kekuatannya pedang ya. Tapi kita lihat apakah pedangnya ada apinya. Apakah ini kekuatan Boboiboy api? Tidak, tidak ternyata guys, cuman ditebas saja ya. Kayaknya ini Power Ranger Samurai ya, iya nggak sih? Aku tidak tahu nama Power Ranger-nya apa. Kalau kalian tahu, kalian komen saja di bawah. Ya tidak begitu menarik. Tapi dia bisa menggunakan pedang guys, Boboiboy-nya ya. Ya nggak apa-apa sih, keren sih. Ya keren ya, walaupun aku mengharapkan ada kekuatan dari pedangnya gitu. Pedangnya bisa menyala atau bisa mengeluarkan api. Ternyata dia hanya menebas biasa saja. Oke, no problem sih ya. Yang penting kita punya skin terbaru dari Boboiboy ya, yaitu skin Boboiboy Power Ranger. Oke, kita tebas dulu mereka semuanya guys. Satu lagi. Oke, kita berhasil mengalahkan semua peserta yang ada di sini. Dan itu dia guys, kita akan coba lagi satu lagi ya. Masih ada guys beberapa skin. Aku akan coba satu lagi, yaitu skin Boboiboy Power Ranger hijau ya. Kita pakai yang itu, sabar ya, kita finishkan dulu. Masih ada satu, aku pengen coba lagi satu ya. Ternyata kekuatannya itu adalah pedang ya. Pedang atau apa ini guys? Pedang ya, bukan samurai. Kayaknya samurai enggak kayak gini deh. Ini pedang. Oke guys, ini dia guys, ini adalah skin Boboiboy Power Ranger hijau. Keren banget, topinya dikebelakangin. Terus dia pakai, kok pisau sih? Tadi kan pedang, kok ini pisau guys? Wah aneh banget ya, kenapa dia pegang pisau kecil macam itu? Kita lihat dulu ya, jangan terlalu meremehkan dulu guys. Kita lihat siapa tahu dia menusuk-nusuk orang kali. Kita coba dulu ya. Oke, kita akan langsung saja melihat bagaimana guys jurus dari Boboiboy Power Ranger hijau kita. Oke, ini dia guys, map Pipot Push lagi. Kita kembali lagi ke map Pipot Push, Pipot Push, Pipot Push, Pipot Push. Oke, di sini pesertanya lebih mengerikan ya. Ada beberapa peserta. Ada yang
apa ini namanya ini? Bloody Noob ya. Oh my god, aku lupa sama Bloody Noob. Dia pakai parang, guys. Pakai parang kecil, kita pakai pisau ya. Kita tikam ya. Kita coba ya kekuatan dari pisau Boboiboy warna hijau. Aneh banget ya, ada Boboiboy Power Ranger hijau. Ya namanya juga game stumble, guys. Oke, kita tikam dulu itu satu. Satu ini kita tikam juga deh. Ini adalah oh my god. Slendy Noob mulai melancarkan aksinya. Dia juga bisa menyerang menggunakan tentakel. Kita tusuk dulu ini yuk. Yuk kita tusuk dulu ini. Seperti itu ya, ternyata emotnya. Oke, tinggal satu lagi. Ini adalah Slendy Bob ya. Tinggal Slendy Bob aja sih lagi sih. Oke. Nice. Kita akan berduel sama dia. Kita akan pura-pura jadi temannya dulu. Kita berteman ya, Slendy Bob ya. Kita finish bersama aja ya. Oke, oke. Nanti baru kita tusuk dari belakang ya. Oke, kita tunggu dulu sampai ke sana. Sabar guys, sabar guys. Kita akan tusuk dia. Kita akan menusuknya dari belakang. Seperti itulah persahabatan ya. Menusuk dari belakang guys. Oke, kita tusuk. Langsung KO guys. Langsung meninggal Slendy Bob-nya. Dan sudah tidak ada lagi peserta yang tersisa. Kita tinggal ke garis finish saja. Dan auto win sudah. Sudah auto win ini ya. Ternyata seperti itu kekuatan dari Power Ranger. Boboiboy Power Ranger. Jadi ya, Boboiboy kita punya skin baru ya. Kita sudah punya api, air, halilintar, solar, glacier, prospire, supra. Dan sekarang kita punya Boboiboy Power Ranger guys. Keren gak tuh? Keren gak tuh? Oke, kita akan langsung coba aja guys. Tadi aku bingung ya, dapatnya tuh Ultraman apa gitu loh. Tapi kita dapat perubahan ya, makanya aku pengen coba pakai skin Boboiboy biasa baru kita berubah guys ya. Ini dia map Hippopotamus lagi. Nah, ini dia guys, banyak sekali pesertanya dan ini kalian bisa lihat ada emote kacamata guys. Ini bisa berubah menjadi Ultraman, makanya aku penasaran Ultraman Boboiboy ini berubahnya dia kayak gimana? Apakah salah satu Ultraman yang tadi atau versi Boboiboy Ultraman guys? Jadi aku penasaran, makanya kita akan coba nanti di bagian tengah situ ya. Oke, di sini banyak banget pesertanya guys. Berhati-hati, berhati-hati. Oh my god, itu dia Boboiboy Solar. Ada Alphabet Lord juga yang ingin memakan kita tapi tidak berhasil dong. Di situ ada Kuyang, ada juga Boboiboy Air, dia menyerang guys. Oh my god, di sini pesertanya kuat-kuat ya, tapi lebih kuat skin Ultraman yang aku dapatkan ini. Makanya aku pengen coba ini, apakah benar kita bisa berubah Ultraman Boboiboy atau Ultraman seperti biasa ya. Oke, kita coba di sini guys. Ini dia perubahan Ultraman Boboiboy kita. Apakah benar bisa berubah menjadi Ultraman Boboiboy yang sangat-sangat keren, sangat-sangat kuat? Dan Ultraman Boboiboy. Kukira menjadi Ultraman biasa guys. Ternyata ini adalah, wah, ada 3 elemen. Oh my god. Kalian lihat ada 3 elemen, berarti kita bisa berubah. Ultramannya bisa berubah guys. Seperti Boboiboy yang punya elemental api, air, dan halilintar. Oh my god, pertama-tama kita hancurin dulu ini ya. Seperti yang dilakukan oleh tadi si monster mata satu itu. Nah, nggak bisa finish mereka guys. Tidak bisa finish mereka semua guys. Oke, dia kita diserang sama Boboiboy Solar tapi tidak mempan. Oke guys, ini dia. Kita serang dulu nggak sih? Kita bantai dulu nggak sih? Pakai skin Ultraman Boboiboy versi biasa dulu ya. Kita bantai dulu nggak sih? Ternyata ini adalah Ultraman versi Boboiboy guys ya. Lebih keren pada Ultraman biasa dan serangannya pun keren banget. Ada laser-laser kayak gini juga ya. Kita lihat apakah mati. Mati semua guys. Dalam satu kali serang kita membantai semua peserta yang ada di sini. Mantap jiwa, kita akan menggunakan skin-skin lainnya untuk melawan monster aja nanti ya. Oke, kita lolos ke bab... Loh, kok enggak finish? Oh! Ada monster! Ini akan menjadi momen yang sangat cocok untuk kita menggunakan 3 skin Boboiboy Elemental kita ini versi Ultraman guys. Ini keren banget, kita serang dulu ya. Kasih mundur dulu. Baru kita berubah guys. Kita akan coba berubah pakai yang air dulu. Nah, ini dia guys, Ultraman Boboiboy Air. Keren gak tuh guys? Keren gak tuh? Keren banget. Keren banget. Sumpah ini keren banget ya. Oke, kita serang menggunakan
Wow, ini adalah Ultraman Boboiboy terkeren. Kita pakai yang api. Keren juga, guys. Tidak kalah keren ya. Oke, ini dia Ultraman Boboiboy api. Kita lihat bagaimana kekuatan apinya, apakah sekeren yang Boboiboy air tadi. Dan rasakan. Oh, tinju api, guys. Tinju api ya, tapi kita akan coba pakai yang ini, halilintar ya. Ini yang paling keren sih, guys. Oke, kita coba bagaimana kekuatan pedang halilintarnya. Nggak ada lawan, guys. Nggak ada. Langsung terlempar. Jauh banget, guys. Wow. Apakah dia masih bisa bangkit? Masih bisa bangkit, guys. Kita akan menggunakan serangan ini lagi ya. Kita akan bantai dia menggunakan Boboiboy Ultraman Halilintar. Apakah langsung meninggal? Oh, mati dia, guys. Mati dia. Oke, dia mati, tidak bergerak lagi, dan kita berhasil mengalahkan monster metal 1 Dajjal Genki itu menggunakan Ultraman Boboiboy 3 kuasa ya. Ada api, air, dan halilintar, guys. Dan ini adalah skin terfavoritku saat ini. Kita akan langsung menggunakannya lagi untuk next video. Sekarang sudah mendapatkan 3 skin terbaru yang sangat-sangat overpower, sangat keren. Dan seperti yang kalian lihat, ini adalah, kalian bisa tebak sendiri, guys, ini adalah Iron Man Boboiboy, guys. Ada skin Iron Man Boboiboy di game Stumble, guys. Dan seperti yang kalian, keren banget. Dia terbang, guys, seperti Iron Man biasanya pada umumnya. Cuman bedanya ini memiliki kekuatan seperti Boboiboy. Jadi dia memiliki elemental Boboiboy. Kalau di video sebelumnya kita punya kekuatan, punya skin dari Boboiboy Ultraman, ini adalah Iron Man, guys. Iron Man Boboiboy. Dan tentu saja ini sangat overpower ya. Makanya kita akan coba bagaimana kekuatannya ini. Aku sangat penasaran dan sangat senang sekali mendapatkan skin terbaru ini, karena kita bisa melawan monster-monster yang ada di game Stumble, guys. Let's go lah ya. Kita akan bantai semua monster yang ada di game Stumble, guys, menggunakan skin terbaru kita, Iron Man Boboiboy. Kita lihat map apa yang kita dapat, guys. Apakah di kota, di stasiun kereta, atau di Pipot Bus. Kita dapat lagi map Pipot Bus. Let's go. Kita akan bantai mereka semua, guys. Nah, ini dia, guys. Ini aku bisa berubah ya, by the way. Bisa berubah menjadi Iron Man Boboiboy air dan Iron Man Boboiboy api, guys. Ini dia kekuatan. Oh my God, bisa terbang, guys. Bisa terbang. Keren banget. Keren banget. Sangat mirip sekali dengan Iron Man yang ada di Avenger ya. Oke, guys, kita santai dulu nggak sih? Sebenarnya aku bisa langsung auto win, langsung ke finish dengan turbo menggunakan ini ya, terbang ini. Tapi aku pengen membantai semuanya. Kayak gitu, guys, kekuatan lasernya. Kita serang lagi yang ini ya. Sabar, guys. Oke, di sana ada Slendy Bob yang sudah menghabisi 2 lawan sekaligus ya. Sampaknya itu akan menjadi lawan kita. Tapi dengan mudah kita bisa mengalahkan Slendy Bob, guys. Tenang aja ya. Kita bantai lagi yang satu ini. Oke, itu dia. Apa itu namanya? Bloody Noob ya. Bloody Noob sudah kita kalahkan dengan 1 kali serangan laser dari Iron Man. Ini masih Iron Man Boboiboy biasa, guys. Aku belum mengeluarkan kekuatan elemental Boboiboy-nya. Ini masih Iron Man biasa. Di mana tadi? Nah, itu dia, guys. Itu dia Slendy Bob-nya. Kita serang nggak sih? Kita bantai aja lah ya. Kita bantai aja dia, guys. Dia mulai mendekat. Slendy Bob ini sangat berbahaya karena serangannya pun kita serang. Karena serangannya itu bisa pakai tentakel, guys. Bisa menusuk ya. Jadi cukup jangkauannya cukup jauh. Makanya kita langsung bunuh aja. Karena takutnya nanti dia menusuk kita dan dia bisa merusak armor Iron Man kita. Oke, kita akan langsung ke garis finish aja lah ya. Aku sudah... apa ini? Ada monster dari... Apa ini? Rainbow Prince. Oh my God, kita bantai gak sih? Satu. Keren banget, guys. Keren banget skin Iron Man Boboiboy kita ini. Kita bantai gak sih, guys? Oke, dia mulai mendekat. Ini warna green. Kita bantai gak? Nah, langsung KO dia, guys. Langsung KO dong. Ada juga di sini si Blue ya. Ini Blue dari Rainbow Prince. Dia mengejar kita, guys. Kita serang lagi menggunakan kekuatan laser Iron Man. Nah, langsung KO semuanya. 1 kali serang kita masih ada lagi dong. Skibidi Toilet.
Oh my god, oh my god, kita akan berhadapan berapa banyak monster yang harus kita kalahkan menggunakan skin Iron Man kita ini. Oke, kita akan berganti. Aku pengen cobain kekuatan air dari Iron Man Boboiboy ini ya. Kita langsung serang nggak sih guys? Kita serang nggak sih pakai laser? Kekuatannya seperti apa? Aku cukup penasaran bagaimana kekuatannya guys. Apakah dia mengeluarkan air seperti Boboiboy air biasa atau dia berubah menjadi laser ya? Kita akan saksikan bersama dan oh my god, ternyata kekuatannya sama seperti Boboiboy air mengeluarkan paus ya. Oh, ada lagi guys. Kukira udah habis, ada lagi satu. Ada lagi satu guys. Ternyata ada ini. Oh my god, dia menghancurkan arena. Dia menghancurkan arena finishnya guys. Bagaimana ini? Bagaimana kita bisa menang kalau dia menghancurkan ini? Tampaknya kita harus mengalahkan monster Genki mata satu ini dulu ya. Kita serang nggak sih guys? Kita serang. Dia bisa ngeluarin laser. Dia bisa ngeluarin. Berbahaya guys. Berbahaya. Untungnya aku sempat menghindar ya. Oke, apa yang ingin dia lakukan? Kita serang nggak sih? Kita serang. Rasakan kelilipan matanya guys. Kena air guys. Kita berubah dulu pakai Iron Man api. Wah, ini Iron Man api keren banget sih ini. Oh my god, 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 oh my god. Kita serang nggak sih guys? Kita serang nggak sih? Kita serang dong. Rasakan. Oh, tidak mati dia guys. Tidak mati. Oh my god. Dia tampaknya ingin berkomunikasi tapi dia menyerang kita lagi. Dia menertawakan kita karena serangan kita tidak mempan, guys. Kita serang lagi nggak sih? Ini dia. Ternyata ada serangan pamungkas dari Iron Man Boboiboy api, guys. Langsung KO nggak tuh? Makanya jangan meremehkan Iron Man Boboiboy api ya. Dan itu dia kekuatan dari Iron Man Boboiboy kita yang sangat keren. Skin terbaru, skin teroverpower kita saat ini. Mungkin next kita akan cari lagi skin-skin terbaru yang ada di game. Tidak ada hantu, tidak ada monster, tidak ada creepypasta. Apa ini? Terang apa itu? Oh my god, meteor! Ada meteor jatuh, guys! Apakah ini kiamat stable, guys? Oke, meledak kotanya. Oh my god, kotanya terbakar, guys! Seluruh kota terbakar oleh api meteornya. Oh my god, kerusakannya benar-benar parah. Untungnya kita masih bisa selamat. Dan wait a minute guys, aku tadi melihat. Oh my god, ternyata di dalam meteor tadi terdapat monster Godzilla yang sangat besar guys. Itu adalah monster Godzilla raksasa. Memang raksasa sih Godzilla, tapi ini sangat-sangat keren. Ya iyalah, ada di game stable guys pastinya keren dong. Oke, di sini ada Godzilla yang ukurannya tuh nggak tahu berapa. Dia mengamuk. Pokoknya ukurannya setinggi gedung-gedung guys. Nah, ini akan menjadi lawan yang pas untuk kita menggunakan skin Ultraman Boboiboy. Tapi ya, kita lihat dulu bagaimana kekuatan. Oh my god, dia bisa mengeluarkan atom guys. Itu adalah napas atom dari mulutnya. Itu sangat kuat, kalau kita kena pasti meninggal gitu ya. Oke, dia bisa melenyapkan apa saja menggunakan itu. Tapi kenapa bangunannya malah tembus pandang, guys? Kenapa dah hancur ya? Aneh banget ya. Ya, namanya juga game ya. Oke, dia menyerang. Apakah kita akan dikenainnya? Apakah kita langsung meninggal? Oh, dia tidak kena, guys. Oke, aku akan mencoba kabur dulu dari... Oh, kita lihat dulu. Ini dia lagi pamer kekuatannya guys. Oke, dia menghancurkan gedung. Tadi kena atom-atom itu tidak hancur guys, tapi ditendang hancur ya. Luar biasa sekali nih game apa ini. Oke, ditendang lagi di sini sampaknya. Oh, dipukul. Kena napas atom tidak hancur, tapi kena pukulan sekali robo gitu ya. Aneh banget ini game. Oke, kita kabur dulu guys. Aku pengen coba memenangkan, siapa tahu ada garis finish di sini ya. Kita akan lawan dia menggunakan Ultraman Boboiboy, tapi sebelum itu aku pengen cari jalan keluar dulu, siapa tahu kita bisa finish gitu lewat sini ya. Kita cari jalan keluar. Tidak ada garis finish terlihat, bahkan itu guys kalian bisa lihat di bagian hutan-hutannya pun terbakar, tampaknya tidak ada jalan keluar lain lah ya. Ya, dia datang ke kita. Kita pasrah aja deh ya. Kita pasrah aja biar aja mati guys. Oke. Okay. Oke, kita meninggal ya. Ya.
Oke, kita tereliminasi guys. It's okay. Karena setelah ini kita akan menghadapi monster Godzilla raksasa ini menggunakan skin andalan terbaru kita, Ultraman Boboiboy. Let's go ya. Akan seepik apa pertarungan Godzilla melawan Ultraman Boboiboy terbaru kita guys. Oke, langsung saja kita gaskan ya. Langsung aja kemudian kita gaskan menuju map rahasia Stumble guys. Kita akan lihat di mana kita akan bertarung. Apakah di map kota tadi? Tampaknya seru ya kalau kita bertarung di kota tadi menggunakan loh, Pipotpus guys. Kenapa malah Pipotpus? Aneh banget. Kukira bakal, oh my god, padahal aku sudah bawa skin Boboiboy yang bisa berubah menjadi Ultraman guys. Tapi ini kenapa mapnya malah di Pipotpus? Apakah kita akan bertemu monster mata satu lagi di sini ya? Oke, kita cek dulu ya, siapa tahu ada Godzilla-nya di sini. Kalau tidak ada, kita akan ulang dan kita akan mencari Godzilla-nya di map kota terbengkalai tadi. Tapi kita cek dulu di sini kali ya. Siapa tahu aja ya kan? Siapa tahu aja kan? Ya sebelumnya sih aku tidak pernah bertemu Godzilla di map ini ya, map Pipotpus. Biasanya aku bertemu dengan monster mata satu, monster Dajjal atau Genki. Dan biasanya juga aku bertemu dengan Ultraman-Ultraman yang baik dan ada yang jahat juga. Tapi kali ini kita coba aja, siapa tahu Godzilla beneran yang ada di map Pipotpus ini ya. Kita cek aja dulu guys. Oke. Belum ada tanda-tanda pergerakan apa-apa guys. Sekeliling masih aman dan ada finishnya juga ya. Maksudku biasanya kan ada rintangannya gitu. Oh. Godzilla beneran dong. Wah, it's real ya. Dugaanku ternyata benar. Kita kabur dulu guys. Kita akan berubah di sini ya nanti ya. Sabar guys, kita hindari dulu serangan Godzilla yang mengerikan ini guys. Kita akan bertarung melawan Godzilla. Ini akan menjadi pertarungan yang sangat epik antara Godzilla melawan Ultraman Boboiboy kita. Nah, di sini ya. Sabar guys, kita berubah. Ini dia perubahannya guys. Ultraman Boboiboy. Wow. Ini keren banget perubahannya. Kita langsung berhadapan dengan Godzilla yang bisa terbang di atas langit ini ya. Ya, kita akan serang di dia mulai menyerang duluan dia guys. Nantangin kita langsung tendangan taekwondo itu guys. Nah, tinjuan karate itu. Oh my god. Ternyata dia punya power yang lumayan kuat. Kita bangkit dulu. Set, keren banget ya skin kita ya. Kita serang dulu guys. Set. Dia yang menyerang ya, hampir saja kita tidak sempat menghindar. Untungnya ini punya apa namanya, perisai gitu. Kita tendang. Oh, dia menghindar guys, dia menghindar. Oke, dia macam-macam dengan kita ya. Oh my god, menghindar guys. Hampir saja kita kena serangannya. Berbaik kita berubah menjadi Ultraman Boboiboy api dulu ya. Kita serang menggunakan skin Ultraman api kita. Kita lihat bagaimana kekuatan. Sudah aku kasih lihat sih di video sebelumnya ya. Tapi kita serang dulu dan kita akan set. Itu dia tinjuan, set. Uppercut dan bisa apa lagi nih? Oh my god, dia mengeluarkan napas atomnya lagi guys. Untungnya kita kuat ya. Kalau ini stumble guys biasa udah meninggal gitu. Apakah langsung mati? Tidak mati guys, kita pakai yang air aja kalau begitu ya. Ini dia guys, Ultraman Boboiboy air kita yang super kece ya. Keren banget, aku paling suka warna biru kayak gini sih, lebih keren menurutku ya. Oke, dia maju guys, dia maju. Kita serang. Nah, rasakan serangan. Itu dia guys, serangan. Itu dia guys, rasakan. Keren banget ya serangan. Oke, kita berubah lagi. Ini dia guys, Ultraman Boboiboy Halilintar yang sangat overpower. Tentunya dia menggunakan dua senjata. Itu adalah pedang Halilintar guys. Ini dia guys, ini dia jurusnya guys, yang terbaru terkeren guys. Oke. Oh my god, dia bakal ngeluarin. Aku baru lihat yang ini ya. Ini jurus terbaru dari Ultraman Boboiboy Halilintar. Langsung kalah guys. Godzilla-nya terkapar bagaikan cicak yang jatuh dari atap. Lihat di sini aku menggunakan skin terbaru, ini adalah skin Boboiboy guys. Tapi ini bukan Boboiboy biasa karena ini adalah Boboiboy Kamen Rider. Bagaimana kekuatan ini kita akan langsung saja lihat ya. Oke, ini dia map Pipotpus. Kita akan bermain di map Pipotpus lagi.
Oke guys, ini dia guys. Kita akan lihat bagaimana perubahan dari Kamen Rider Boboiboy. Kalian bisa lihat guys, ini adalah Boboiboy yang berubah menjadi Kamen Rider. Ini adalah kuasa terbaru Boboiboy Kamen Rider ya. Bukan Boboiboy api, bukan Boboiboy halilintar, tapi Boboiboy Kamen Rider. Kita bisa berubah menjadi Boboiboy Kamen Rider. Let's go ya, kita bantai semuanya ya. Kita menggunakan Boboiboy Kamen Rider. Kita lihat bagaimana kekuatan dari skin terbaruku ini. Kita lihat guys. Oh my god. Keren banget guys, dia menggunakan pedang. Oh my god, pedang apa itu? Pedang lipat itu guys. Oke, kita akan membantai mereka semua. Rasakan. Kita bantai lagi. Boboiboy api, Boboiboy air, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Boboiboy Kamen Rider. Ini adalah Boboiboy versi terbaru. Oh my god guys, keren banget nggak tuh jurusnya. Langsung bisa memotong-motong tubuh peserta lain guys. Keren nggak tuh guys. Kita berhasil mengalahkan seluruh peserta yang ada dan kita akan langsung ke garis. Apa? Ada apa guys? Oh my god, datang Kamen Rider beneran. Ada Kamen Rider yang asli guys. Tampaknya dia tidak terima kalau Boboiboy mendapatkan skin Kamen Rider dan dia ingin melenyapkan kita karena telah merusak nama baik Kamen Rider dan Boboiboy. Oh my god, dia ingin mengalahkan kita tapi tidak bisa guys. Kita akan buktikan kekuatan kita yang sebenarnya. Oh, bisa ditangkis. Oh my god, terlalu overpower tampaknya Kamen Rider asli ini guys. Oh my god, ternyata kuat ya, ini adalah Kamen Rider yang asli. Jadi aku pengen kabur dulu. Kita harus mencari jarak ya, karena seranganku ini membutuhkan jarak ya. Jadi kita cari dulu space-nya. Oke, kabur dulu, hampir saja kena. Oh my god. Berbahaya sekali sampai kena ya. Kita serang. Aduh, enggak mati guys. Kok bisa tidak mati dia guys, aneh banget. Terlalu kuat ini. Kita harus cari jarak lagi, kita harus memikirkan cara untuk bisa menang ya. Oke, kita kabur kita. Oh, tidak, no. Boboiboy Kamen Rider. Oh, masih bisa bangkit. Oke, kita akan melompat dan kita akan kenakan jurus, guys. Tampaknya itu adalah ide yang bagus ya. Kita lompat dan keluarkan jurus. Oh, berhasil. Berhasil, guys. Menangkah? Menang. Oh, ada apa ini? Apa ini guys? Ada emot baru. Kita pakai. Oh my god. Tendangan apa itu guys? Tendangan Kamen Rider Boboiboy. Oh my god, kita berhasil mengalahkannya kah? Tiba-tiba keluar emot berbentuk belalang ya, dan kita bisa mengeluarkan jurus. Oh my god, menang dong. Dia langsung menghilang. Wow guys, ini adalah skin favoritku saat ini. Ini adalah skin Boboiboy Kamen Rider, kekuatan terbaru Boboiboy yang bisa berubah menjadi Kamen Rider. Oh my god, aku tidak tahu ini Kamen Rider-nya namanya apa ya. Maksudnya dia ngambil dari referensi mana. Tapi yang pasti ini keren banget ya. Ini keren banget sih menurutku sih. Dan kita berhasil masuk ke finish. Dan itu saja guys, kita berhasil mengalahkan Kamen Rider yang asli menggunakan Kamen Rider Boboiboy. Dan kita dapat. Oke, jadi ini kita berlombanya di map Pipotpu saja ya. Oke, ini adalah skin Boboiboy. Keren juga larinya ya, Boboiboy halilintar ya. Oh, kita punya itu ya, punya pedang juga. Oke, kira itu cuma hiasan aja, ternyata memang dipakai ya. Kita akan coba mendapatkan crown menggunakan skin Boboiboy Halilintar, guys. Di sini sih ada tulisannya bisa pakai senjata ya. Tapi aku belum tahu bisa dipakai atau tidak. Nanti kita akan coba. Kita akan naik dulu ke atas ya. Nanti kita coba ya. Soalnya ini masih menang, aku masih yakin masih menang gitu. Kalau kita kalah baru kita coba ya. Oke. Wih, laju juga ya ini ya, Boboiboy ya. Wih, keren asli. Keren banget ini, sumpah. Nggak ada yang punya. Ini cuma Rudy Wepa aja yang punya ya. Keren banget asli. Oh, kita akan hajar ini kali ya. Kita akan serang aja. Oh, bisa. Oh, wah.
keren banget asli. Yuk kita coba ke panda. Oh, coba lagi. Oh, mati semua. Oh gila guys, ini mantep banget ini. Auto win ya kalau kita pakai Boboiboy Halilintar ya. Oke, kita kita ambil crown dulu. Asli keren banget ya. Kita bisa menggunakan skin Boboiboy Halilintar, guys. Nggak ada lawan kita ini ya. Bisa top global stumble guys aku kalau pakai ini. Cuman ini trial aja ya. Ini skinnya trial aja. Jadi cuman bisa dipakai 3 hari aja. Capek-capek aku cari cuman bisa dipakai 3 hari. Skin Boboiboy api. Let's go. Ini agak-agak santai ya Boboiboy api ini ya. Oke, kita. Oh, ada Slenderman di sini ya. Oke, Slenderman ini lumayan kuat ya, tapi nggak apa-apa. Ada Bloody Noob juga. Kita akan coba bakar dia menggunakan api ya. Oh, lompat dulu. Hampir saja aku ketinggalan ya. Kita akan membinasakan si apa ini namanya nih? Bloody Noob dulu deh atau Slenderman dulu. Bloody Noob aja ya, kita lenyapkan. Oh, jadi itu kekuatan apinya bola-bola api ya. Kalau kalian pernah nonton apa ini animasinya Boboiboy, pasti kalian tahu bola api ya. Oke, Slenderman-nya ini akan kita kalahkan juga ya. Sekarang atau nanti aja tunggu lompat deh. Tunggu lompat situ kita akan menyerang dia dari udara ya. Kita akan lompat baru kita serang. Kita for aja dulu. Oke, kita akan menggunakan bola api. Kalah dia ya, mati ya. Kalah ya, tinggal 2 lagi di belakang ya. Apakah kita bakar juga? Enggak usah, kita akan menangkan aja dulu ya. Nanti next baru kita akan membakar semua peserta yang ada di pertandingan Stumble Guys ini. Oke, jadi aku sudah menang ya. Ya, sudah menang. Tapi lagi-lagi ini cuman skin trial ya, cuman 3 hari aja berlaku habis itu menghilang. Air kita coba bagaimana kekuatan Boboiboy air ya, kita langsung let's go. Oh, ini musuhnya keren-keren juga, ada musuh kuyang, bayangkan ada kuyang ya. Oke, kita dulu. Ih, keren banget, parah ini keren banget ya. Duduk di atas air, guys. Oke, keren. Ih, musuhnya jago-jago ini. Aneh-aneh. Oke. Bisa mengeluarkan kekuatan kan ini? Itu culas banget itu kuyang itu. Ini kita harus membasmi mereka semua dengan kekuatan air kita ya. Dengan kekuatan Boboiboy air kita bisa melawan mereka semua. Oke, santai dulu. Bisa kayak gitu, langsung mati kuyangnya. Kaget aku ya, aku kira tuh jurusnya kayak bola-bola air. Itu pakai itu ya, pakai apa namanya? Oh, dimakan. Ini sih pertarungan mengerikan ini ya. Waduh, bahaya nih kalau kita kena makan si F ini ya. Kita harus berhati-hati sama si F, kita akan mengalahkan dia. Oh, dia bakal makan si A sih. Oh, enggak. Ih, keren banget ya warna biru ya. Kita akan membasmi mereka semua. Kalau tidak, kita akan kalah, guys. Oke, yang A dimakan sesuai dugaanku ya. Oke, dia mau menyerang kita. Bayangkan dia mau menyerang kita ya. Kita akan langsung ulti dengan... Itu paus kah hiu? Aku nggak tahu ya. Kita ulti dia. Langsung KO. Langsung KO, tidak tersisa ya. Udah pasti menang sih ini. Aduh. Keren sih. Walaupun lebih kuat kayaknya, lebih kuat Boboiboy Halilintar ya. Tapi ini salah satu yang keren. Oke. Nice ya. Menang. Menang kita ya. Ya. Keren banget ya Boboiboy air ya. Wih, duduk lagi dia. Ih, keren banget ini ya. Salah satu skin terkeren ini menurutku ya. Keren sih ya, tangannya tuh kayak magma gitu. Terus pakaiannya serba hitam dan ada kuning-kuningnya juga. Dan aku nggak tahu kekuatannya seperti apa ya. Apakah kita bisa mengeluarkan
batu atau magma, aku nggak tahu. Kita coba langsung di map di pot push, dan ini banyak pesertanya. Pesertanya ini juga skin-skin rahasia semua ini ya. Ada satu skin biasa sih, cuman sisanya banyak skin hantu ini. Oke, kita akan menggunakan di sini ada emote batu. Kok emote batu, guys? Kita coba emote batu ya. What? What? Apa ini? Itu batu. Emote batu is real ya. Ada emote batu. Kita coba lagi ya. What? Ini emote batu itu loh, yang sering jadi meme. Kok ada? Keren banget sih ini, ada emote batu ya, pakai boboiboy gempa. Aku baru dapat, kita langsung serang di sini ya, di tengah ya. Astaga, keren banget ini. Ini keren banget sih, nggak ada lawan ya. Langsung jadi emote batu loh. Wow. Wow, ini salah satu jadi skin favoritku ini ya, karena ada emote batunya. Oke, sudah habis semua, tapi aku pengen tutup jalan di sini ya. Kita pakai emote batu lagi. Asli keren banget ini, sumpah ini. Emote batu, guys. Oke, kita tutup jalan, jadi nggak ada yang bakal bisa menang ya. Kita udah pasti menang sih. Ya, asli salah satu skin favoritku sekarang ini adalah Boboiboy gempa ya, karena jurusnya emote batu ya. Bisa langsung mental orang kena emote batu raksasa itu asli. Wah, ini bakal rame banget sih ini kalau ada orang yang tahu ya. Tuh, pakai emote batu, guys. Boboiboy gempa pakai emote batu ya. Aduh, masih tidak menyangka aku bakal sekeren ini. Kukira tadi ini adalah Boboiboy solar, guys. Lihat ya. Oh, keren juga ya, warnanya kayak putih orange gitu dan pakai kacamata orange juga. Solar itu kan cahaya. Oh, ini kekuatan cahaya kayaknya. Ini Boboiboy kekuatan solar nih, kekuatan cahaya maksudnya. Kita akan coba menggunakan skin ini. Ya, tampilannya sih begitu aja. Oke, kita coba di map Pipot Push ya. Ini ada 8 peserta, guys. Itu ada monster-monster juga. Ada juga Slenderman. Oke, di sini ada kekuatan. Oh, kekuatannya cahaya, guys. Kita akan membantai mereka semua dengan kekuatan solar atau kekuatan cahaya ya. Kita bantai mereka. Ini kayak kekuatan Ultraman ya. Lihat, 1, 2, 3. Boom! Oh, what? Tiga-tiganya mati dan hancur juga ya. What the hell? Oh, what? Kita bisa menghancurkan arena, guys. Ini kekuatannya terlalu overpower ya. Holy. Oke, kita akan bantai mereka berempat sekaligus. Dan juga semua perabotan-perabotan yang ada di map ini kita hancurkan dengan kekuatan cahaya. Mati semua dong. Hancur semuanya ya. Oke, jadi inilah kekuatan dari Boboiboy Solar yang sangat overpower sekali, bisa menghancurkan arena Stumble, guys. Oh my god. Ini aku mau langsung auto win, cuman aku sedikit penasaran dengan kekuatan dari ini. Kita coba lagi ya. Kita coba lagi lah kekuatannya. Kita akan hancurkan ya bagian inilah kita hancurkan ya. 1 2 3 boom. Oke, 1 2 3 boom. Hancur semua ya. Ini terlalu overpower karena sekuat-kuatnya skin-skin rahasia yang aku dapatkan sejauh ini yang paling kuat karena dia bisa menghancurkan arena ya. Wow, keren banget Boboiboy Solar. Oke, kita langsung win kan aja, kita ambil crown untuk kali ini. Kalau pakai ini auto win ya, apapun musuhnya ya, apapun itu skin rahasia apapun pasti akan dikalahkan sama Boboiboy Solar yang overpower ini. Sangat tidak realistis sekali ini ya. Baru dan dari punya YouTuber lain lah, kita akan langsung saja mainkan ya. Oke, ini dia skinnya, dia bawa pedang ya. Ini banyak banget musuhnya, kita akan membantai mereka semua dengan jurus Frozen atau membekukan dari Boboiboy Frozen ini. Asli ini salah satu skin terkeren yang aku punya saat ini ya. Ya, lebih keren daripada Boboiboy air ya, karena favoritku kan Boboiboy air. Ini lebih kita bekukan. Oh. Gitu ya, keren ya.
bisa bekuin gitu ya? Kita bekuin lagi. Wah, keren banget ini skinnya. Aduh, ini jadi favoritku ya setelah Boboiboy air ini. Oke, kita bekuin lagi. Ini salah satu skin favoritku setelah Boboiboy air. Jadi ya, ini keren banget dah. Oke, mana lagi? Oh, ini. Mangsa kita selanjutnya. Langsung beku ya Boboiboy-nya ya. Oke, di sini masih aman guys, masih aman. Kita akan bekukan ini si Alphabet Lore. Kita akan bantai. Oh, diserang guys sama itu Boboiboy ini. Oh, nantangin dong. Oh, nggak bisa dong. Kita bekukan duluan dong. Kamu itu Halilintar kalah sama Boboiboy Frozen. Karena Boboiboy Frozen ini yang paling kuat saat ini ya di game Stumble guys. Jadi ya keren banget kekuatannya bisa membekukan. Dan ini auto win ya, pasti menang udah. Karena ya udahlah, pasti menang ya. Namanya udah kita bantai semua. Tapi tadi itu dua tadi bukan aku yang bantai loh ya. Itu Boboiboy Halilintar, bukan ulahku ya. Jadi aku tidak membantai mereka semua. Oke, kita lompat. Ini sudah auto win ya. Jadi ya, keren banget ya akhirnya setelah aku main lama dari tadi. Akhirnya aku dapat juga skin rahasia Boboiboy Frozen. Yang mana ini adalah update terbaru di game Stumble guys. Yang mana ini cuma Rudy WFA yang punya. Coba lihat kalian. Kalian lihat baik-baik ini betapa kerennya Boboiboy Frozen ini bawa pedang ya. Langsung coba aja. Let's go, kita lihat ya. Oke, penampilannya sih keren ya. Kekuatannya ini ya. Ini emotnya itu es api gitu. Kita akan coba. Oh, ada Slendy Bob guys. Slendy Bob itu lumayan kuat ya. Kayaknya kita akan membantai dia juga. Tapi kita akan coba ke Slenderman dulu ya. Aku pengen coba kekuatannya kayak gimana gitu. Gabungan antara es sama api kan seharusnya padam ya. Kenapa ini kekuatannya campuran ya? Kita coba ke ini dulu. Iya. What? Oh gitu ya. Kayak dia langsung dibekuin, cuman langsung dihancurkan guys. Oke, di sana Slendy Bob membantai dua musuh ya. Di sini ada satu nih, siapa sih namanya? Nggak tahu ini. Bloody Noob kita bantai lagi. Oke, langsung kalah. Oh, lumayan keren sih, cuman pergabungan gitu loh. Ya nggak tahu juga aku ya. Tapi aku lebih suka Boboiboy batu ya, Boboiboy batu, Boboiboy gempa. Dan Boboiboy air itu lebih suka aku emotnya. Kalau ini kayak cuman gabungan es sama api aja gitu. Ya tapi lumayan keren sih. Oke, kita akan mengalahkan yang Slendy Bob ini dulu ya, di situ aja ya. Kayaknya dia tahu kalau kita ini kuat, jadi dia nggak berani macam-macam. Tapi kita akan membantai dia guys. Kita akan langsung membekukan sekaligus membakar ya. Oke, ini kekuatannya. Oh, ternyata Slendy Bob walaupun kuat langsung KO juga ya, sekali serang langsung KO juga. Ternyata aku kira beberapa kali gitu harus melawan, ternyata sangat lemah ya Slendy Bob-nya. Oke. Ini auto win sudah ya. Ya, ini salah satu skin apa tadi, legendaris ya, salah satu skin legendaris Boboiboy yang lumayan keren karena ini fusion ya. Ya, ada yang ku tahu itu fusion itu Supra ya, Boboiboy Supra. Mungkin next kita akan cari Boboiboy Supra. Tapi ini aja udah keren sih ini penampilannya gitu, kayak setengah es, setengah api gitu, kayak apa ya? Wah, keren banget. Wow, guys, kita akan langsung saja coba ya. Oke, ini dia skinnya. Keren sih, keren Glacier ya. Oke, ini ada emotnya manggil monster batu tadi. Batu es guys, kita akan coba membantai mereka menggunakan ini. Aku penasaran guys, ini seperti apa ya. 1, 2, 3. What? Keren banget. Emot apa ini? Wow, ini jadi salah satu yang paling kupaporitkan. Kita lihat. Favoritku sih ini favoritku guys. Ini skin Boboiboy favoritku sekarang ya. Ini lebih keren daripada yang lain-lain ya menurutku ya. Kita coba lagi sekali. Nah, dia tuh keluar itu guys, keluar golem es tanah gitu loh. Keren banget. Wow.
Lihat ya, keren. Bukan emot batu, ini batu es ya. Emot batu es monster lagi. Oke, kita coba lagi sekali di sini ya. Kita coba di sini ya. Wow ya, ini skin Boboiboy favoritku sekarang. Boboiboy Glacier. Paling over, enggak, bukan over power sih, ini bukan yang paling OP, cuman paling keren ya, emotnya paling keren menurutku. Lebih over power sih Supra sih, teman, ini lebih keren aja ya. Batu, gempa dicampur dengan, bergabung dengan es. Jadi Boboiboy Glacier, dan ini sangat-sangat keren. Ini adalah skin Boboiboy favoritku sejauh ini ya. Tidak ada yang lebih keren pada ini, guys.